at me now, look at me now, look at me now, I'm getting paper. Look at me now, look at me now, look at me now, fresh than a mother. Little nigga pick it, think it really, cause I'm a killer. Then nigga think I try to be on my shit. Then I cover chicken if you with the right can get a ranch. Ask me to step before all my dick. I'm so sad, all my dick. And I don't even mean to say all my dick. But since we talking about my dick, then all you mother say hi to it. Cause little nigga pick it, think it really, cause I'm a killer. Then nigga think I try to be all my shit. Then I cover chicken if you with the right can get a ranch. Ask me to step before all my dick. I'm so sad, all my dick. Cause I don't even mean to say all my dick. Since we talking about my dick, then all you mother say hi to it. Look at me now, look at me now, look at me now, I'm getting paper. Look at me now, look at me now, look at me now, cause I'm fresh than a mother, yeah. Lo acting bisa, nge-rap bisa, nyanyi oke lah, keren lah. Cuman tampangnya sembuh banget waktu nyanyi pertama gue ngeliatin. Tapi kita mesti ngetes bukan masalah itu. Karena hari ini kita bicara tentang masak-memasak. Jadi pria yang sejati itu adalah pria yang bisa masak. Jadi sekarang lu harus masak. Oke. Sekarangnya belajar masak. Nah, udah kita siapkan, silakan. Oke. Ibu Siska, pasiennya sudah ada 2 orang. Nyanyi diajarkan masak. Banget ya. Oh, makasih. Nah, sekarang kita membuat yang gampang. Yang gampang. Sup rame-rame. Sup rame-rame. Ya, rame sekali. Kan tamunya juga banyak. Nah, apa kita pakai semua yang ada di rumah. Misalnya sambal terasi ada kan sekarang banyak sambal terasi. Sambal terasi. Bisa. Nah, ini dipadu dengan udang, kemudian cumi, ada bakso ikan. Kemudian ada cikua, ini kan makanan namanya cikua, produk olahan dari seafood. Nah, kemudian apa yang kita siapkan? Yang kita siapkan ini yang membuat sajian ini istimewa nanti adalah rempah daun. Rempah daun ini ada daun jeruk, ini dia. Jahe. Nah, ini serai, batang serai ini semua dimemarkan. Penting kita siapkan air yang mendidih dulu. Ini airnya sudah mulai mendidih. Nah, kita masukkan bumbunya dulu. Apa ini? Sambal terasi tadi. Sambal terasi. Iya, sambal terasi saja. Boy, bantuin, boy, gimana? Masak sekarang. Masukkan sambal terasi. Masukkan satu sendok. Enggak lebih dikit. Oh, semuanya. Iya, semuanya tuh kira-kira 5 sendok makan. Iya. Oh, 5 sendok makan. Iya, sambal terasi. Iya, sambal terasi. Nah, sekarang sayang, ini si cantik nih. Rempah daun. Mulai dengan jahe dulu. Ya, jahe yang sudah dimemarkan. Ya, masuk jahe. Kalau takut memasukkan boleh pakai capitan. Nah, dibantu pakai capitan ya. Jahe ya, masuk. Oke. Okay. Ya, situ. Kemudian apa lagi daun ada 2 kan jahenya boleh masukkan. Ya. Jahenya 2. Nah, jahe masukkan. Nah, banyak. Iya, boleh banyak, boleh biar boleh enak. Pernah masak enggak di rumah biasanya, Bu? Enggak pernah, enggak bisa. Enggak pernah masak. Oke, batang serai-serainya yang panjang masukkan, ya, 3 masukkan serai. Masukin serai aja pakai gigi, bagus banget. Oh, boleh, ini jorok nih, satu ini jorok. Makanya bukan aku doang, semua makan. Sudah cukup aja. Daun jeruk sekarang, daun jeruk yang buat wangi. Nah, sekarang sudah cukup, biar wangi dulu. Kalau sudah mendidih, kita masukkan udangnya dulu supaya mendapatkan aroma dari udang. Berani nggak berani masuk aku udang? Alergi. Ini kayak alergi itu kalau makan bukan megang. Tapi ini semacam tom yum. Ini namanya sup rame-rame sebetulnya dari seperti kita sayur asem. Nah, ini sayur asem kan sayuran. Nah, ini kita dengan seafood. Oh, semua seafood. Semuanya kalau cuma satu nanti kan udang masuk semuanya. Udang ya, main. Nah, udang dulu. Ya. Terus boleh cuminya. Kenapa udang dulu, Bu? Ya, biar kita mendapatkan aroma wangi dari udang. Oh. Nah, kemudian kita boleh masukkan kalau sudah udangnya berubah warna itu menjadi berwarna merah udangnya. Nah, nanti kita boleh tambahkan misalnya ini jamur. Jamur boleh mau dipotong 2 boleh. Potong 2.
kalau nggak bisa potong dua. Kamu potong jamur dua sekarang. Ayo, saya mau lihat kamu potong jamur. Pegangin dulu. Pegang pisaunya juga. Kayaknya salah ya. Enggak apa-apa saya. Gini, kalau ada sebuah benda, ini gini ya, apapun di dapur, kalau dia bulat, ada bagian yang pipih, ini pelajaran. Iya. Ini harus dibalik supaya aman. Oh, biar menempel. Iya, jadi dia tidak mencolot. Tidak mencolot. Iya, gitu. Oh, emang ini kadang-kadang jamur suka nyolot sih, Bu. Ya, pinter. Ayo masuk sekarang. Ya, semua aja sayang. Nah, oke, lagi potong semuanya lagi. Ya. Potong lagi. Oke, jadi jamur dipotong jadi dua ya. Iya. Oke. Semuanya. Berapa banyak semua? Ini kayaknya semuanya bisa sampai besok nih kalau cara motongnya begini. Kalau sampai besok begini nggak boleh. Nanti makannya nah. Oh, dua juga. Jadi, suka-suka aja deh masaknya. Oh iya. Ini sama akhirnya ibu kalau masuk. Kalau ibu selalu memberikan pelajaran yang benar. Hai, pakai capitan. Nah, motongnya pakai tangan Bu tadi. Iya. Maksudnya pakai capitan. Nah, dia kan langsung bola-bola saja. Enggak mau dipotong. Oke, potong. Ya. Nah, sekarang kalau sudah ini selesai, boleh menambahkan bakso. Bakso. Potong jadi 4. Enggak usah bola-bola. Iya, boleh. Bakso. Oke. Nah, makan semua. Ini ambil 4 saja. Ini apa, tahu, Bu? Tahu. Ini tadi apa namanya? Cikwa. Cikwa itu gede ya, kalau kecil kuaci ya. Udah bu. Nanti mendidih, nah ini kemudian kita bisa menambahkan sayuran. Nah begini, sayurannya ini nanti bisa dicelup begini, mau langsung juga boleh. Okay. Ini kan ada, ini kan kita bisa lihat nih. Ini, nah udangnya sudah berubah warna, ini kita bisa cicipi, apakah sudah pas rasanya? Panas gak? Enggak. Takut amat. Kalau di sini enggak akan panas. Nah. Apaan sih, heran. Harusnya gimana? Orang tuh taruh makanan tuh. Ayo. Enggak akan panas. Nah gitu, Kek. Saya gini. Mas Deddy, ya. Kalau kita menyobaknya di telapak tangan yang sini, ini tidak akan pernah kita merasakan panas. Percaya sama saya. Kalau panas, teriak aja. Taruh juga belum, teriaknya dulu. Enak, Ra? Gini, Bu. Anda kan tadi bilang, kalau naruh ini tidak akan merasa panas. Pada saat dia ngomong, besinya nempel di tangan gue. Panas, Bu. Maaf. Nah, sekarang kalau mau lebih pedas. Ini Bu gimana, Bu? Iya, sebentar. Ini nanti kasih cabai rawit di sini. Tadi potong dulu ya, Bu. Kepedesan nak kamu, Nak. Nah, ini sayurannya, ini namanya juga suprami-rami. Sayurannya itu bisa seperti ini. Nah, nih, taruh sini sebentar, celupin sebentar. Celup sebentar. Nah, ini makannya pakai apa? Pakai mihun. Soun boleh, bihun boleh, mie boleh. Yang benar tuh mihun atau soun? Soun lain, bihun lain. Apa bedanya mihun dan soun? Kalau soun itu kan dari apa namanya? Tepung kacang hijau, kalau bihun itu dari tepung beras ya. Ini ngapain sih? Bahasa celup. Celup dibuang dulu apa dia? Ya rusak dah orang masak. Ya apa-apa wis belajaran kok. Ini sayang, ini kan sayurnya ini satu. Nah, sekarang apa lagi? Toge. Nah, ini toge. Itu maksudnya kok dikeluarin lagi, Bu? Enggak, ini untuk penyajian. Oh, si Om. Celup doang. Nah, celup doang. Cuma dipanasin dulu. Iya, sampai diaduk ya. Aku aja bisa masak, Om. Nah, ini gini. Nanti tinggal ngambil isiannya. Okay. Isiannya mau apa? Nah, ini penyajiannya seperti ini. Nih, apa tadi yang kita buat? Ada bakso. Bakso jamur. Nah, ini terus ada tahu. Tahu kan? Udang. Terus apalagi udangnya kok belum ketemu ya? Udangnya ketemu. Nah, ini udang. Apalagi tadi yang masuk cikua mana? Ini daun jeruk. Jeruk itu buat aduh. Nih. Itu buat wanginya doang, Boy. Nah, nih, ya kan? Si Boy. Ini nanti seperti ini ya kalau udah mendidih. Nah, ini jadi deh. Jadi. Nah,
Tadi aku sama gue lagi ngomongin ini, jadi resepnya asli dari ibu atau emang ada nama rame-rame? Oh enggak, salah nanya. Ini apa namanya, kreasi saya, jadi turunan dari sambal terasi. Oh, ini yang ditakan ya? Iya. Turunan dari sambal terasi. Cantik kan? Harus dicoba dulu. Iya. Oke. Tahu, siapa tahu bentuknya enak. Tapi rasanya biasa saja kan, tidak tahu, harus coba dulu. Walaupun ini ahli masak, kita tidak boleh percaya begitu saja. Cobanya dari sana saja, ini buat difoto, nanti buat dipamerin. Ini buat contoh tetap cantik. Sebentar lagi ada 100 piring datang di sini, sama tadi di dapur saya sudah bikin banyak berpesta. Ya, ini gini saja. Jangan dirusak. Nah, ini jangan dirusak. Nah, ini mendidih gini. Oke, Mas mau ngicipin yang mana? Udah. Piring-piring. Udang. Udang. Tolong dipancing udangnya di mana? Pancingannya dari mana? Nah, ini pancingan udang. Nah, ini udang dipancing. Oke. Ya, udangnya tadi banyak, pancing lagi. Oke. Nah, panasin. Enak. Panas kan? Dibilangin nggak pecah langsung di depan, dibilangin nggak pecah. Nanti lagu langsung keringet, ya langsung menyetop. Dia makan sendiri aja lagi. Dar, saya ngerti sih makan enak banget. Gue tadi kepanasan kok. Tunggu dulu, ini bisa dimasak untuk semuanya. Boleh aku yang masakin, Bu? Iya, masukin, cempungin aja semuanya. Tolong. Oke. Enak. Ini dicempungin, gak usah di rendam, cempung aja ya. Dia rasanya kayak tom yam campur ya, sayur asem. Iya. Kayaknya wanginya nih, Bu, dari jeruk ibu ya. Iya. Daun jeruknya tuh bikin wangi sekali, terus terasinya tadi juga bikin dia pedas, rasanya pedas. Pedas enak. Mungkin panas. Tapi mungkin kata yang tepat adalah segar. Ya, segar, rasanya segar. Oke, kita akan lihat setelah ini nanti ada akan masak lagi dan Anda nanti akan mencoba untuk membuat kue. Jadi Anda harus saksikan itu, jangan kemana-mana, tetap di Hitam. Siapa nantinya? Namanya lo? Ada namanya. Nikah.